Ya, pada hari ini kita di Pemerintah Kabupaten Badung menerima rombongan dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang kemudian oleh Bapak Wakil Bupati dan Pak Sekda bersama jajaran asisten dan pejabat lainnya. Pada intinya bahwa kita bersama-sama saling sharing, berinformasi dan juga menginformasikan tentang berbagai potensi khususnya yang menjadi hambatan kendala dan belakang kita di masa pandemi dan juga bagaimana strategi kita untuk masa pandemi ini kita kembali untuk bangkit khususnya di sektor pertanian dan juga kaitan dengan pariwisata. Dampaknya antara Bandung dan Sleman ini banyak sekali memiliki satu kehidupan atau kesamaan-kesamaan potensi dan di sisi kendala juga banyak kesamaan-kesamaannya. Itu metodologi dan strategi saja kita berbeda dalam kita untuk menangani.